Dan guys, kita bisa mengendalikan tanah cuy. Jadi kayak avatar cuy. Keren banget guys. Kita bisa lempar juga. Kita lempar ke sini ya. Boom. Kita bisa gelut guys. Anjir. Wah, terbang cuy. Woi, woi. Di zombinya bisa smackdown cuy. Bisa terbang zombinya cuy. Febri dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys. Seperti biasa, di video kali ini kita bakal mengungkap gimana sih cara spawn mutant enderman di Minecraft guys. Ya, kita bakal men-spawn mutant enderman guys. Wow, bakal mengerikan banget mungkin ya endermannya. So, tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu guys. So, di sini bukan cuma enderman doang, kita bisa membuat mutant kayak zombie mungkin. Ya mungkin mob-mob gitu. Selain enderman juga bisa. So kalian misalkan pengen tahu caranya, kalian jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis guys. Jangan di skip ya. Kalian jangan lupa guys untuk tonton video ini sampai habis. So di sini kita bakal membuat mutant. Men-spawn cuy. Di sini kita bakal men-spawn mutant enderman yang sangat mengerikan cuy. Kalau enderman biasa kan seperti ini kan. Nah, mana enderman biasa? Nah, enderman biasa seperti ini. Ini enderman biasa. Nah, kita bakal membuat dia menjadi mutant guys. Atau infinite apa namanya guys, aku lupa. Oke, okay, kita tanpa butuh potionnya juga di sini. Bam, ini namanya chemical X ya, namanya chemical X. Tapi di sini juga eksperimen kita bisa gagal juga guys. Ntar ini mau malam cuy. Time set on pagi dulu. Oke, okay, di sini juga percoba ini kayak eksperimen gitu, jadi kadang gagal kadang bisa cuy. Jadi kita harus eksperimennya berkali-kali guys. Kita bakal coba dulu ya, kita bakal coba. Boom, kita lempar aja chemicalnya, maka dia. Oke, sip, malah hujan ya. Oke, kita bakal coba lagi. Boom, kita lempar chemical egg-nya di sini, terus kita tunggu aja. Kalau meledak berarti eksperimennya gagal. Oke, sip, dalam satu kali percobaan kita bisa membuat mutant enderman guys. Di sini kita langsung berhasil ya. Biasanya aku tadi gagal dulu guys, pas waktu sebelum record itu aku nyobanya itu gagal cuy. Tapi ini langsung berhasil guys. Wow, ini dia mutant enderman ya. Wow, hello. Tangannya bisa gitu ya, jadi kayak orang cuy. Ya kayak orang bungkuk gitu cuy. Oke, kita bakal coba percobaan kedua. Attempt 2. Oke, kita bakal second attempt. Oke, ini kok kecil. Oh, sama ya. Boom, gak kena cuy. Boom. Oke, kita bakal lihat lagi apakah langsung berhasil atau tidak. Kalau nggak berhasil, biasanya dia meledak. Oke, berhasil lagi guys. Percobaan kita berhasil terus guys. Padahal tadi aku pas sebelum record itu gagal terus cuy. Oke, kita bakal coba lagi ke yang ketiga. Third attempt. Kita bakal percobaan ketiga. Boom. Oke, kita lihat apakah dia bakal berhasil lagi atau tidak. Kalau berhasil, berarti percobaan kita berhasil semua cuy. Oke, meledak berarti gagal guys. Kalau meledak berarti endermannya gagal, nggak bisa jadi mutant. Kita pukul. Oh, dia bisanya jalan guys. Dia sekarang udah nggak bisa ngilang lagi cuy. Oh ya, kalau kita main survival gimana guys? Kita lihatin matanya. Oh, dia nggak nyerang guys. Oh, nyerang cuy. Oke, tapi dia nggak bisa tele. Oh, wow. Dia, dia bisa Kagebunshin no Jutsu guys, kayak Naruto. What the fuck? Bayangkan dia bisa kaget pun sih, cuy. Wih, lebih serem guys ternyata guys. Semua di sekeliling kita jadi gelap cuy. Tuh, dia jadi banyak cuy. What the heck? No. Wah, kita dikejar guys. Tuh, dia bisa menghilang cuy. Menghilang, dia transparan tapi pada banyak cuy. Wow, ternyata gitu guys. Yang mutan itu lebih serem cuy. Dia bisa jadi, woi, dia udah normal kembali. Wow. Jadi kayak dia itu guys, apa namanya ya, di band 10 cuy. Kalau tetap mati coy. Kayak di band 10 guys. Di band 10 kan ada yang monster kayak gitu. Kayak bukan monster sih, ya monster juga. Kalau kalian tahu band 10 itu film dulu banget aku pas waktu kecil. Itu ada yang kayak gini kalau nggak salah guys. Dan ini ternyata mutant enderman itu lebih kejam guys. Dia membuat sekeliling kita itu jadi gelap semua. Terus dia bisa jadi kayak Naruto cuy. Bisa jadi banyak cuy, waduh. Bisa Kagebunshin no Jutsu cuy. Aduh, oke, di sini kita juga bisa jadi enderman juga. Ini dia namanya Ender Soul Hand. So, ini apa kegunaan dari Ender Soul Hand? Ini dia transparan, gak kelihatan mungkin. Kita bisa ngambil barang yang ada di tanah gini guys. Kita bisa ngambil dirt ini. Boom.
Terus kita bisa lempar guys. Jadi kita kayak pengendali udara cuy. Wah, kayak avatar cuy. Woi. Lihat guys, kita bisa mengendalikan tanah cuy. Jadi kayak avatar cuy. Keren banget guys. Kita bisa lempar juga. Kita lempar ke sini ya. Boom. Oke, langsung nggak hancur guys. Aduh, bisa gitu ya, nggak hancur cuy. Dia malah berbentuk gini cuy. Kita bakal coba lagi, mana ya? Sini ya, coba. Kita bakal menutupi ini. Boom. Oh, ini hancur guys. Oh, jadi kalau kita misalkan langsung ke tanah itu langsung hancur guys. Kalau ke tembok gini kan tuh langsung nempel. Tapi kalau kita langsung jatuhin ke tanah gini tuh hancur, enggak deh. Tapi ke air hancur cuy. Ke air hancur ternyata guys. Kita bakal coba lagi. Tuh hancur guys. Kalau kita ke air itu hancur ya. Aneh sekali. Oh, bisa guys. Itu jadi kayak avatar guys. Kita bisa nyuri semua ini guys. Boom, buang nih. Oh, bisa dua guys. Kita bisa ngambil barang-barangnya dua. Oh, gede. Kita bakal hancurin rumah villagernya guys. Oke, kita bakal hancurin rumah villagernya. Kita bisa ngambilnya gini loh. Wah. Wah. Jadi berantakan banget kan tuh. Boom. Lempar woi. Oke, sip. Kita bisa membuat rumah si villagernya jadi kerowak gini cuy. Oke, di sini juga ada banyak mutan, ada creeper, ada incomplete, aku belum tahu creeper minion, mutan zombie, ini yang enderman tadi, terus snow golem dan mutan skeleton. Di sini juga ada kekuatan dari creepernya juga, creeper shard namanya guys. Ini kalau kalian pengen nyobain mod ini, kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah guys. Ini bakal keren banget. Ini kita bisa punya kekuatan si enderman sama creeper juga. Kita coba ya. Kita bakal gunakan kekuatannya creeper base. Boom. Oke, dia bakal langsung meledak guys. Wow. Si creepernya bakal meledak cuy. Boom tuh. Ini kekuatan dari creeper ya. Ternyata ledakannya cukup lumayan gede guys. Kita coba bakal meledakin diri di sini. Apakah bisa? Wow. Rumahnya bapak villager pada hancur semua guys. Waduh, kasihan banget cuy ya. Oke, kita bakal coba ini mutan-mutan ya. Oke, kita bakal coba mutan semua yang tadi belum kita spawn. Kita bakal coba yang creeper. Gimana kalau creeper guys? Wow, kalau mutan creeper itu seperti ini guys. Wow, creeper ya. Ini creeper guys. Ini namanya creeper ya. Creeper itu, wow. Kepalanya aneh cuy. Kepalanya bayangkan lihat guys. Aneh banget ya. Kalau yang incomplete, incomplete apa guys? Wah, apa ini guys? Apa ini? Ini gabungan antara babi dengan spider guys. Antara pig dengan, wow. Oh, gitu guys. Jadi kalau si incomplete-nya ini nyerang si pig-nya, maka dia bakal otomatis berubah jadi kayak dia guys. Jadi kayak zombie ya. Kalau zombie kan nyerang manusia, manusianya bakal jadi zombie. Ini sama cuy. Jadi kalau dia gigit si pig-nya, si babinya, dia bakal berubah jadi kayak gini juga guys. Wow, serem juga cuy. Ini creeper minion apa cuy? Oke sip, creepernya lucu guys. Oh, kita bandingkan sama blok. Oke sip, masih kecilan creepernya cuy. Wow, lucu guys, kayak boneka ya. Tapi ini juga kayaknya berbahaya guys. Ini malah bisa meledaknya lebih parah kayaknya guys. Kita bakal coba ya, pakai flint. Kita bakal coba ledakin. Doko diserang cuy. No, dibunuh dong. Eh, dibunuh guys sama dia guys. Wow, parah parah. Kau parah sekali. Suaranya kok suara babi ya. Ini malah dibunuh guys yang minion creepernya. Botol pengen ngecek coba kalau diledakin itu gimana. Boom. Oh, ledakannya ternyata kecil. Eh, enggak kecil deng. Ini kalau kena rumah juga bakal rumahnya hancur cuy. Yang mutant zombie gimana. Boom. Wow, 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 wow. Jadi kayak tukang petinju guys. Jadi kayak tukang smackdown cuy. Waduh, badannya keker banget sekali. Badannya keker sekali guys. Waduh, bahaya sekali. Wow. Wow, 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 wow. Kita kecil banget guys. Ini suaranya guys. Suaranya gede banget guys. Wow, suara. Suaranya serem cuy. Yang ini apa? Snow golem. Snow golem ternyata ada. Wow. Oke, kita lihat pertarungan antara snow golem dengan zombie guys. Oh. Ternyata bisa gelut guys. Anjir. Wah, terbang cuy. Woi, woi.
Jadi zombinya bisa smackdown coy. Bisa terbang zombinya coy. Oke, okay. Wow. Tuh. Wih, jadi kayak Hulk guys, zombinya guys. Bisa terbang gitu ya tuh. Waduh, kocak guys, kocak. Ini kok enggak ada yang menang-menang dari tadi. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Wow. Ternyata aku tadi geseng. Oh no, Snow Golemnya kalah guys. Ini kayak school Hulk guys, si zombinya ya. Waduh, parah sekali guys. Ini juga bisa terbang loh zombinya cuy. Nah, ini yang terakhir Skeleton. Skeleton kayak apa coba? Wow. Jadi kayak dia tuh guys. Kalau kalian, oh ya kalian pasti tahu COC kan. Dan ini kayak Skeleton di COC guys, yang Skeleton gede itu apa namanya? Aku lupa guys. Intinya gitu guys. Mirip ya. Coba kalau kita tarung sama Snow Golem. Oke. Wow. Tapi enggak panahnya enggak dipakai, woi. Lu punya panah tapi enggak dipakai. Malah pakainya tangan. Oh no, Snow Golemnya selalu kalah guys. Dia kok kalahan banget ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @adita24. Keep calm and enjoy video. Bye bye, see you next video guys. Bye bye.